Istana Kepresidenan membantah ketidakikutsertaan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi karena Risma adalah kader PDI Perjuangan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang pembagian bansos terkait cadangan pangan, sehingga yang diajak Presiden adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional. Ari menyebut ketidakikutsertaan Mensos Risma bukan dikarenakan status Risma sebagai kader PDI Perjuangan. Oh, enggak ada status kepatuhan. Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya juga dari APBD, APBN ya. Anggaran pendapatan belanja negara ini sumber dana dari rakyat juga. Karena terkait dengan apa cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu. Sementara itu, Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim program bansos diperjuangkan PDIP di DPR untuk dijalankan pemerintah. Hasto menilai pembagian bansos seharusnya melalui Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Hasto menyebut ketidakhadiran Risma di pembagian bansos sebagai bentuk integritas. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga.